dengan saya Pak Garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan rezeki yang halal, dipermudah segala urusan kita. Kali ini saya akan memenuhi janji saya, bukan janji omongan saya kemarin waktu video sebelumnya, untuk memberi tutorial bagaimana cara membuat atau memasak ayam saus lemon. Mari kita lihat apa aja atau review apa aja bahan untuk yang kita butuhkan untuk memasak ayam saus lemon. Kita lihat bareng semuanya. Pertama ada telur satu butir. Yang jelas ayam, ya kurang lebih 1 gram. Kalau punya ayamnya ayam filet ya, ini udah saya bumbuin ini. Ini bumbunya ada garam, pecin dengan chicken powder. Terus ada sausnya, saus lemon yang kita buat kemarin. Terus ada tepung tapioka atau sagu. So, ini ada tepung kanji yang sudah pakai air. Ada jeruk nipis, kita potong tipis. Nah ini ada kondimennya, ini ada buah jeruk orange atau dengan tomat ya, dibuang bijinya tomatnya. Terus yang ini yang sudah membuat penyajiannya piring. Oke, sekarang kita langsung mari kita simak bagaimana cara memasaknya. Let's go ke dapur. Ini sengaja nih minyak udah saya tuang karena biar panas. Dan goreng ayam ini dibutuhkan dengan minyak yang panas. Tama-tama. Kita kocok telur. Sampai rata. Setelah itu biasa, ayam yang sudah dibumbui masukkan ke telur. Aduk rata sambil nunggu minyak panas. Setelah itu sudah tahu pastinya, kita masukkan ke dalam sagu kering atau tepung tapioka kering. Kita masukkan. Oke, kita aduk sampai benar-benar rata, tertutup dengan sagu. Nah, setelah minyak panas, kita masukkan ke minyak panas goreng. Yang penting terata dulu sama tepung. Kita goreng sampai matang. Ini bukan buat ayam saja ya, rekomend saya buat semua, daging sapi juga bisa, udang juga bisa, cumi juga bisa, ikan juga bisa. Prosesnya sama. Kalau udang, saya udang dikupas dulu, dibuang kotorannya. Prosesnya sama kayak dengan ayam, pasti ditepungin dulu. Nah ini sudah mau kering ya. Kita angkat. Tangkas, sudah siapkan talenan buat motong. Oke, kita potong dulu ayam sesuai selera motongnya.
Kita taruhkan di tempat piring yang kita siapkan tadi. Oke. Semuanya. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat sausnya. Sebelum itu kita taruh dulu jeruk nipis di atasnya. Oke. Lanjut kita buat sausnya. Kita tuang minyak. Cuci. Pertama air. Rebus sebentar. Cuci pakai air hangat, istilahnya begitu. Setelah itu kita tuang, cucikan. Kita ambil saus lemon secukupnya. Kira-kira ya kayu sebentar posisi. Kita panaskan sampai benar-benar mendidih. Kondimen jeruk dengan tomat masuk. Setelah mendidih, kita ambil maizena atau tapioka yang sudah kasih air buat ngentelin. Kurang ngentel. Oke, bagus. Setelah itu kita angkat, baru kita tabur di atasnya. Gimana, mudah kan? Inilah ayam saus lemon ala Chef Lada Garam. Dan saus ayam saus lemon ini untuk 2 orang bisa. Ini rekomend saya, kalau bikin setengahnya dari saya tadi, berarti sekitar ambil 75 gram aja buat satu porsi satu orang. Kalau misalnya kita buat ya nasi campur atau buat itu, ini terlalu banyak, ini buat 2 orang cukup. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah apa ya, keberkahan buat kita semua. Jangan lupa like, share, and komen. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum saya kunjungin, mohon dimaklumi dulu sebentar, karena kami juga sambil bekerja. Aku salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.